Halo. Selamat sore anak-anak. Nah, selamat sore, selamat bertemu kembali dalam diskon sore kali ini. Anak-anakku yang tercinta, pagi-pagi anak-anak sudah melihat ya di televisi. Ada yang bisa bercerita nanti loh ya. Apa yang kalian lihat tadi pagi? Jalannya sama Buci. Sahabat pelangi. Ikannya ketinggalan Buci. Buci mau absen dulu ya. Absen dulu. Ada nih Kesia. Ada nih Kesia. Ada Anda ini. Halo nih Kesia. Cantiknya. Halo Iqbal. Selamat sore Iqbal. Halo Iqbal. Nara selamat sore. Ya, selamat ulang tahun Nara. Woi Nara habis ulang tahun kemarin. Ya, semoga tambah pinter ya Nara ya. Oke. Diana selamat sore Diana. Iya, Amarila, Lila, Lila, selamat sore Lila. Lila, selamat sore. Diandra, selamat sore dia. Selamat sore. Selamat sore Buci. Selamat sore, anak ganteng Dio, selamat sore. Selamat sore Bu. Ya, Dira, Sadira cantik sekali sore ini. Selamat sore Dira. Ya, Napaya selamat sore, Napaya Devia. Selamat sore Bu. Abrar selamat sore ganteng, selamat sore. Iya, Naya selamat sore cantik. Albino selamat sore. Aldo, halo Aldo, selamat sore Aldo. Yuna selamat sore Yuna. Iga, selamat sore Kak Iga, baru kelihatan ya. Halo Kak Iga, selamat sore. Izam, selamat sore Izam. Ceta Salma, ya ini yang selalu bikin kangen suaranya sama teman-temannya ya ini Ceta Salma. Ya, selamat sore. Pepe, halo, keceriaan Pepe, selamat sore Pepe. Dika, selamat sore Dika. Semarang. Selamat sore Buci. Ya. Agam, halo. Selamat sore Bu. Agam, selamat sore. Halo Buci. Halo Kristo. Kristo Gambar, selamat sore. Fika. Fika, selamat sore Fika. Fajrin ini siapa ya? Fajrin Azan Priyanta ya. Ada Fajrin ya? Belum masuk. Oh, ada Ola, ada Ola ya. Alhamdulillah ini ada Ola katanya. Oke. Terima kasih atas kehadiran kalian anak-anak sore ini. Iya. Ada 26 masuk. Ya, 26 peserta sudah masuk. Nah, anak-anak, pada sore hari ini seperti yang sudah kita lakukan beberapa waktu kemarin, sore ini kita tetap akan membahas tentang materi musim kemarau. Ya, materinya musim kemarau. Musim apa, Dek? Halo, Ola. Selamat sore, Ola. Musim kemarau. Anak-anak, sejenak kita lihat ya. Ini apa sih, Buci akan sampaikan video tentang videonya di mana ini? Tidak usah, jangan berpijak, nanti dulu. Nanti dulu ya. Buku hijau nanti dulu. Iya, nanti dulu. Coba, ini kelihatan ini? Kelihatan dek? Halo? Halo? Hai, kelihatan gak ini? Apa coba dibaca? Dibaca yuk. Belum kelihatan. Oh, kelihatan, Bu. Belum kelihatan. Belum kelihatan ya. Oke. Okay. Screen-nya berarti. Belum kelihatan ya. Coba dibuka video dulu. Ini yang sudah. Oh iya sebentar nak, ini dibuka dulu materinya. Ada kampung.
Ini kelihatan belum, Dek? Belum. Belum. Oh, share screen-nya sudah. Oh, sudah. Sebentar, Nak. Share screen-nya yang belum kelihatan ya. Lagi, Puji. Iya, iya. Iya, oke, sebentar. Puji, kotak pensil Mevet baru sama kotak pensilnya Lila. Wah, selamat ya. Yang pensil kotak pensilnya baru siapa ya? Ah, ini kelihatan belum? Sudah kelihatan, Dek? Ya, kita lihat. Kelihatan Puji. Ya, kita lihat sebentar videonya. Kelihatan, Bu. Oke, sip. Perhatikan dulu. Coba diperhatikan video ini deh. Ini adalah bantuan air waktu kemarin pada bulan November apa ya, kalau tidak salah. Ini bantuan air ke daerah Tanggerang. Biasanya bapak aku ke sana. Ayo bantuin kita pegangin. Jangan makan es dulu. Gak ikut sama kebanyakan. Bisa sih ya, Bu. Coba lihat. Ini adalah bantuan air yang dikirimkan oleh siswa-siswi SD Pati Kidul 1 ke daerah Tambak Romo, Dek. Ke daerah mana, Dek? Romo. Di sana, masyarakat di sana itu sangat kekurangan air, Dek. Karena apa? Air di dalam sumur itu sudah mengering. Tidak ada. Nah, ini kita mengirimkan satu tangki air ya. Ya, tadi sudah kelihatan tangki airnya. Nah, nih, ini ada beberapa siswa kita. Nah, ini siswa SD Pati Kidul 1 ini. Ini Kak Raisa ini, kelas 5. Ya, jadi mereka mengikuti sampai ke sana. Ini, Dek, begitu pentingnya air. Jadi, sekarang ingat-ingat, kalau menggunakan air harus bagaimana? Hemat, betul. Ingatlah. Aku mandi rambutku mau basah gitu. Iya. Ingatlah kalau sudah terjadi seperti ini. Nah, ini satu tangki air ini. Ini adalah bantuan air bersih dari SD Pati Kidul 1. Nih. Ini Adik ya, ini satu tangki air yang dikirim dari siswa SD Negeri Pati Kidul 01. Semoga ini kebutuhan yang ada buat sekolah kita ya.
Oke. Oke. Nah, ini. Airnya sangat bermanfaat. Nah, ini Bu Ana ini. Perhatikan ini. Ini ada Bu Isti, ada Bu Ana ya. Ada Bu Asna, ini anak-anak kelas 5 juga mengikuti ke sana. Loh, Bu Cik kok enggak ikut? Bu Cik ke arah Jaken. Nah, jadi kita menyebar untuk memberikan bantuan-bantuan itu. Loh, Bu, kok saya enggak tahu ya? Sekolah kita selalu mengembangkan sayap sosial kemanapun, dimanapun masyarakat membutuhkan. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengumpulkan setiap hari Jumat. Itu hebat kalian ya, nak ya. Disalurkan benar-benar untuk mereka. Ya. Nah, ini satu tangki air. Nama kita yang kekurangan, Bu. Jawab siapa tadi? Oh, benar.
kok yang SMA. Matahari bersinar. Udara cerah. Oke, udara cerah. Jemur putih. Matahari. Jemur putih. Ya. Udara cerah. Ambil berjemur. Oh, sambil berjemur, pinter. Iya. Segar. Segar, betul. Banyak malam. Musim apa itu ya? Musim apa ya? Kemarau. Kemarau. Kalau musim kemarau ada hujan apa tidak? Tidak. Ya. Tanahnya bagaimana, becek apa tidak becek? Tidak. Sehingga mereka bermain di halaman, di taman. Oke, ini jawaban kalian. Sementara kunci buku dulu. Yeah. Terima kasih jawaban dari anak-anak. Ada udah cerah, matahari bersinar, kemudian sambil berjemur, segar, musim kemarau. Oke, okay, ya. Nah, ini adalah di mana kalian bisa bermain, bisa bersama-sama dengan teman-teman. Kamu pandai sekali main tapak gunung, kakimu kuat sekali, bisa melompat dengan satu kaki. Kamu pandai sekali. Ayo, kalimat apa? Ingat enggak? Pujian. Pujian. Iya, kalimat pujian pinter. Kalian pinter, puji-puji sekali. Kalian pinter sekali. Ya. Nah, jawabannya bagaimana? Wah, terima kasih Siti. Pujianmu membuat Siti senang. Itu kalimat apa, Dek? Tanggapan. Nah, masih ingat ya? Oke. Nah, Dayu tadi bermain bersama Beni ya. Bagaimana permainannya? Keseimbangan badan Beni sangat bagus. Iya, bisa berjalan dengan egrang. Tidak pernah jatuh hebat. Egrang, tahu enggak egrang? Egrang, tahu enggak egrang? Dari bambu. Dari bambu. Kayu yang ada warnanya itu terus jalan, Bo. Oh iya, betul. Pintar, itu namanya egrang. Betul ya. Oke. Yuk. Izam, Radika mana Radika ya? Dika, tolong baca Dika yang keras. Hari ini telah siang, matahari bersinar banget. Saatnya pulang untuk beristirahat. Setelah tiba di rumah, saya mencuci tangan. Setelah tiba di rumah, saya mencuci tangan. PP, lanjutkan PP. PP, lanjutkan PP. Setelah mencuci tangan, saya menutup keran air. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Air bersih semakin sedikit saat di rumah sih, itu berhemat bersih. Iya, berhemat air bersih. Lanjut. Nah, bagaimana cara menghemat air? Dio, nomor satu dibaca. Setel menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Oke, Ceta Salma dibaca nomor dua sebelahnya. Lagi mengangkat koran ditutup dengan rapat. Oke, Lila. Yang keras lah, nomor tiga bawahnya lah dibaca. Menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos akan menyimpan air lebih lama. Oh iya, pintar. Oke. Nara, wah Nara baru kelihatan. Nomor 4. Mematikan keran saat menyabuni piring. Lip. Siapa yang bantu mama nyuci piring? Aku. Ma, ini bantuin aku nyuci, Ma. Aku nyuci mama nyuci piring ya. Wah, siapa yang bantuin mama? Kalau lagi nyabunin piring, kerannya dimatikan dulu ya, supaya airnya hemat. Ya, mama aku yang nyabuni piringnya. Ya, amati gambar ini. Ini gambar apa ya? Abra. Dayu Adolani. Mereka sedang menari.
Buci. Sedang menari, Buci. Ya betul. Mereka sedang menari. Aldo, berapa anak laki-laki yang ikut latihan menari, Do? Ada berapa kali Dodo? Ini Udin, Edo. Dan temannya ada berapa? Ini ada berapa? Temannya ada 1, 2, 3. Hanya ada 2, 6. Ada berapa yang laki-laki, Alvito? 6. Alvito, yang laki-laki ada berapa laki-laki? 2, 3. Yang laki-laki kok ada 6? 5. Yang perempuan ada berapa, Izam? Izam, 6. 5 tambah 6 ada berapa, Ola? 11. 11. Akila. Yang siapa? 6, Bu. Iya, Akila, yang warnanya selendangnya warna kuning siapa, Akila? Siapa ya? Ada namanya siapa ini ya? Jalan ini siapa ini? Waduh. Rama. Rama. Lani pakai selendang warna apa lah, Rama? Lani pakai selendang warna apa? Biru apa? Pink. Yumna? Yumna. Lani pakai selendang warna apa? Lani. Biru langit, Bu. Lani pakai selendang warna apa? Biru langit. Biru langit. Betul. Ini mereka sedang latihan apa, Jendra? Jendra. Menari. Ya, pintar menari. Menari, Bu. Nah, kalau ini mereka sedang apa ini? Pulang sekolah. Mereka pulang sekolah berjalan seperti ini, benar apa tidak? Tidak. Kalau kamu jawab tidak, kenapa tidak benar? Itu bisa kena bermata. Tidak. Jalan di jalan. Bergerombol di tengah jalan. Bisa kenapa, Dek? Bisa ketabrak. Di tengah jalan. Ada kendaraan lewat menghadang, ya. Jadi nanti bisa kena kendaraan lewat atau ketabrak motor, boleh, betul. Harusnya bagaimana harusnya? Tinggi. Berjalan. Harusnya berjalan di sebelah kiri. 55 atau berapa? Tinggi. 55 atau berapa? Balik. 22 ya, kalau jalan 22 ya. Sebelah kiri. Ya. Lanjut. Pinter. Hah? Apa ini? Apa ini? Kunci. Ini sudah pernah kita pakai apa? Ngaco. Nimbang pakai apa? Tangan sama kantong plastik kresek. Baju. Sudah pernah apa belum? Sudah. Ini yang ditimbang apa? Ini yang ditimbang. Sendok dan lereng. Berapa? Berapa sendoknya? Satu. Satu sendok berapa kelerengnya? 5. Kunci tanya. Kalau 2 sendok supaya seimbang kelerengnya berapa? 10. Pinter. Salah. Iya, ya, sip. Pinter sekali ya. Jadi pemahamannya pelan-pelan, kalian paham. Oke. Ya, yuk. Buku tulisnya berapa kelereng? Buku tulisnya berapa kelereng?
Halo, Ani.
Ayo Udin. Ayo, ini bagaimana ini? Siapa yang baiknya? Ayo kita main kita apa ini? Main petak umpet. Petak umpet, pinter. Ya, oke, aku ikut ya, ikut ya. Ya, baik, aku ikut. Siapa yang pernah main petak umpet? Mana kalian kalau di sekolah biasanya main petak umpet di halaman. Oke. Kalau ini Kristo? Apa? Kristo ini kalimatnya yang bagus bagaimana ini? Ayo kita. Kita bermain bola Udin. Betul. Ayo kita bermain bola Udin. Mari kita bermain bola sepak. Tanggapannya bagaimana Dika? Bola sepak. Berikan tanggapannya Dika. Kamu diajak Kristo main bola sepak. Ayo Kristo. Tanggapannya bagaimana tanggapannya? Ayo kita. Baik, aku ikut. Nah, itu ya. Oke, siap. Nah, nak. Ini. Apa yang kamu lihat dari gambarnya ini? Gambarnya Lani punya gambar nih tadi. Bantuan air bersih. Seperti yang disampaikan Bucik tadi. Kalau Bucik tadi berupa video ya. Ini Lani punya gambarnya. Nih deh. Mereka ngambil airnya harus bagaimana? Antri. Ojo kalah karo semut. Yang semut aja antri ngambil makanan ya. Ini mereka juga antri. Ya, oke. Jadi ini anak-anak pada saat musim kemarau, semua orang mendapat bantuan air bersih sehingga mengambilnya ini harus antri ya, jangan berebutan. Nanti kalau berebut airnya bagaimana? Tumpah ya. Kalau tumpah kan malah eman-eman ya. Ya oke. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi kekeringan di mana-mana seperti tadi? Ayo, siapa bisa jawab? Membantu memberi air bersih. Membantu memberi air bersih. Bakti sosial. Dengan cara bakti sosial. Mama sini. Ya. Oke. Terima kasih atas pengertian kalian ya. Memang ini kita saling memberi, saling berbagi. Karena ini sedang mengalami masa-masa sulit seperti ini, mari kita berbagi. Ketika kemarin musim kemarau kita mengalami kesulitan air bersih, SD kita berbagi air dengan orang-orang di desa yang memang kekurangan air bersih. Nah, setelah digunakan, tutup keran dengan rapat. Jika keran bocor, segera diganti. Mengapa harus diganti? Salah digunakannya. Kerannya bocor, kenapa harus segera diganti? Airnya kebuang. Oh, betul, airnya nanti kebuang, eman-eman, deh. Airnya nanti terbuang sia-sia, betul. Nah, dek. Halo. Hai. Kegiatan cuci tangan ini sebetulnya sudah diterapkan sejak dulu. Tapi sangat digiatkan pada saat ini dengan adanya peristiwa corona. Nah, tapi sebetulnya cuci tangan ini kan sudah menjadi kebiasaanmu di sekolah toh ini. Kalau cuci tangan harus bagaimana? Menggunakan sabun. Pakai sabun, betul. Pakai sabun. Lihat cuci, mana tangannya kalau cuci tangan? Ditunjukkan cuci tangan. Ya, tangan jari-jari tangannya ya. Ya, oke. Dan pakai sabun dengan air yang mengalir. Nah, jadi sebetulnya kegiatan atau cara mencuci tangan ini sudah kita terapkan, deh. Jadi tidak hanya setelah ada corona terus kemudian ayo cuci tangan, tidak. Kalian sudah melaksanakan ini sejak awal-awal kalian masuk
dan ini lebih digiatkan lagi dengan adanya penyebaran virus corona. Oke, anak-anak, sekarang ini kalian sedang dalam masa menunggu. Kapan sih masuk ke sekolah, ya apa tidak? Iya. Nah, Cici tanya, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan pada masa ini? Belajar nonton TV. Nonton TV. Main game. Main game. Dan ngerjain LKS tema. Main game. Main boneka. Main boneka loh. Iya loh. Apa lagi? Tetap belajar. Iya, tetap sholatnya jangan ditinggalkan. Tadi sudah dipesan nih Pak. Siapa? Siapa tadi yang pesan ke Pak? Kalian? Sholat jangan ditinggalkan. Pak Nas tadi udah pesan supaya sholatnya jangan ditinggalkan. Buang air. Kalau airnya terbuang-buang,
jadinya mubazir, ya toh. Nah, itu tidak. Kalau mandi enggak boleh buang-buang air, Bu. Iya, jangan buang-buang air. Oke. Tadi airnya bisa kosong. Iya, betul, betul. Terima kasih anak-anak. Itu adalah materi yang disampaikan Bu Ci. Nanti ada beberapa tugas yang harus kalian sampaikan. Ada tugas, jangan lupa loh. Salam sore, Bu Guru. Ada tugas nanti ya, dikirim-kirim ya. Oke, apa yang harus kamu lakukan kalau kemarau tiba? Itu tugasnya. Iya, Bu Guru. Terima kasih. Iya. Marilah. Dek, mari kita berdoa dulu. Ya. Berdoa. Mulai. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat di dunia akhirat. Dan solehah serta terimalah amal ibadahku. Amin. Zahwa, selamat datang Zahwa. Ada tugas tadi dari Bu Ci, apa yang kamu lakukan kalau musim kemarau tiba? Nanti ditulis di buku hijau. Ya, ditulis di buku hijau ya jawabannya ya. Ya. Oke. Untuk pembelajaran berikutnya dikerjakan besok pagi. Besok tidak ada vikon karena besok untuk mengerjakan tugas. Hari Rabu baru ada vikon lagi. Ya. Dikerjakan di mana, Bu Ci? Dikerjakan di buku hijau. Hari Rabu ditanyakan, Bu Ci. Siap? Oke. Selamat sore anak-anak. Assalamualaikum. Mama enggak kesini.